Halo friend, balik lagi di R59 Racing Channel dan tentunya sama gua. Oke, my friend, gua kali ini lagi nungguin ke Techno Tuner yang rencananya akan ngerakit atau sedang mempersiapkan motor Ninja 150 yang akan dibawa ke Thailand. Persiapannya seperti apa? Apa saja yang akan diganti? Yuk, pokoknya pantengin terus channel R59 Racing. Oke, my friend, let's go. Makin kurus aja nih kayak lah, gue kirain gue itu sudah kesono. Gue mau ngasih cerita. Gue bawa sama temen-temen ya? Bukan kok. Nak, nggak ada nomor teleponnya, nak? Nggak ada nomor teleponnya. Bisa nggak ada? Kalau orang stop gitu, nak? Kenapa? Pantat lu semok amat kok. Oke, my friend, jadi ini sedang persiapan ya, rangka atau body motor yang akan dibawa Kohans untuk dibawa ke Thailand. Jadi benar-benar dipersiapkan secara matang sekali, semua menggunakan baru. Dan kali ini Kohans mencoba menyeting dengan shock Ohlins yang dipantau langsung dengan oleh Pak Haji Edi Saputra. Udah aku terima jadi dah. Buat gerak kan. Apa? Paling pokoknya setting juga. Ya tinggi 4. Lembut kali ke anda. Salah dengan itu juga. Berasih. Jadi makan. Lagi pelan. Bocor. Gila tuh. Jadi lagi fitting ya, my friend.
Ini lagi di fitting, lagi dicoba-coba nih. Jadi kalau fitting itu enggak cuma sepatu doang nih, bukan baju doang nih. Nah, yang namanya kaki-kaki juga perlu di fitting nih. Tuh. Wow, ini ada optional. Optional spring. Rate-nya 190. Rate-nya 190. Itu rate 190 apa maksudnya tuh? Kekerasannya. Kekerasannya ya. Oke, jadi mau dicoba ya. Jadi nyarinya menurut settingan nih. Kalau grabback memang dia harus lebih soft. Lebih soft ya, supaya pada saat dia open throttle, dia bisa neken, nahan traksi namanya itu ya. Oke, terus apalagi tuh? Apalagi tuh? Ini springnya ada. Spring buat yang depan. Spring buat yang depan tuh. Oh, banyak banget tuh. Ada berapa tipe? 1, 2, 3, 3 set. 3 set. Masing-masing kekerasannya beda. Masing-masing kekerasannya beda. Berarti harus setup di jalan dong ya? Maksudnya setup bobot aja sih. Bobot. Rider. Oh, bobot rider. Iya. Oh, Han, bobot rider berapa kok, Han? Bobot rider 52. 52. Ke jersey doang. Oke, 55. Enggak boleh sendalan. Enggak boleh apa? Kayak nyeker antasari. Oh, iya. Nyeker dong. Yoi. Zaman dulu doang itu enggak nyeker. Wah, iyalah. Jangan pakai sendal aja kita dibilang polisi. Oke. Masa lagi nyetir di stopin kamu pernah bilang kamu. Kalau menurut pengalaman Bang Ade, kalau motor-motor begini spring depannya itu mesti apa sih, Bang? Ah, kok enggak bisa ngomong? Enggak, empuk, keras atau keras ya, Bang? Harus keras dia. Depan itu harus keras berarti. Oke. Jadi ini ada opsional ya, Bang? Iya. Opsional yang keras. Nanti tinggal kita fitting dulu, cocoknya pakai. Gimana rokok juga sih? Ya, tetap masih harus main tapi enggak terlalu lembut. Oh, tetap harus main tapi jangan terlalu lembut. Oke. Oh, malah kalau kelembutan nanti begitu di open ngangkat dia. Yang ngangkat pas turunnya nanti dia buak. Oh iya. Berat katanya bahasa kampungnya ngejedak. Iya. Wah, sering dempernya mau yang di samping apa yang di stang? Di depan, di depan. Enggak, soalnya steering damper apa? Steering dempernya ada yang di samping sini sama yang di sini ya? Nah, di sini. Depan. Apa yang di depan? Ya berarti yang samping taruh di sini. Kalau samping kebanyakan yang panjang kan. Pendek depan. Iya. Ada juga yang nemplok di sini nih. Iya. Pluk. Nemplok di sini. Iya, cuman kotak doang dia. Begitu kan? Ada itu buat motocross. Buat motocross. Ini yang kalau untuk yang di depan. Yang ganti gitu. Hah? Yang ada di air itu di kan? Bisa. Luar biasa nih. Yang di tengah gitu kecil steering damper juga namanya, tapi mesti di itu gimana modif, mesti di modif aja steering damper, mesti modif dulu ganti kecilan kalau nggak terlalu keras. Keluarin dong steering dampernya kayak gimana sih yang mau pasang di depan tuh biar tahu nih. Begini, wow. Katanya begini nih kan ya. Wow. Busing tambahan. Beres dah Bang Ade, tenang dah. Yoi. Tidurnya dari motor nyamuk. Wih.
Soalnya ditantangin katanya joki Indonesia bisa Superman enggak? Nah, itu dia tuh butuh kenyamanan. Lari 200 Superman. Tracknya ya kita main 600 tapi di buri ram itu bisa sampai 1,2 kilo maksimal. 600 buat main 600. Kohan, lagi ngapain? Lagi suspensi. Main suspensi. Bukannya biasanya motor-motornya Tekno itu cuma pakai as doang? Ini sih udah aspalnya. Di sana soalnya beda. Aspal di sana soalnya beda ya? Ah, rigid ya. Terus jadi rencana lu gimana nih? Ya rencana sih ya. Kita serahin aja ke Holin. Kita serahin ke Holin ya. Jadi pokoknya lu beli shock Holins karena dibantu setting ya. Dibantu setting free. Jadi free, bantu settingnya free sampai ketemu, sampai enak. Oke, berarti Pak Edi siap support untuk technical support ya, Pak? Siap. Sampai ketemu, Pak. Maksudnya sampai settingnya ketemu nih. Dia bakalan nyoba-nyoba nyeting-nyeting di Sentul nih, Pak. Jadi ini Pak Edi, ini motor ini yang akan rencananya dibawa ke Thailand untuk friendly match dengan Airnun. Ninja Viral, Pak Ji. Ninja Viral yang katanya menang waktu kemarin itu menang 2,2 miliar rupiah. Jadi kemarin kita samperin dan dia mengakui bahwa kemarin itu dia mainnya itu 5 juta baht. Gede sekali nih, Pak Ji nih. Mantap. Terus selain shock belakang apa lagi? Oh, yang lu persiapkan? Shock depan semua preload, per sama stabilizer. Tumben-tumben amat, biasanya nggak pernah sebegitu siapnya nih. Buat persiapan main Superman. Oh. Jadi persiapan Superman. Superman itu satu tangan kan? Ah, satu tangan. Iya. Oh iya begitu. Jadi harus pakai steering damper ya, atau stabilizer. Oh gitu. Jadi lu semua percayakan produknya Holins. Holins. Jadi nggak main-main kali ini ya? Hah? Apa masih bercanda kali? Emang shock belakangnya ini kan motor ninja nih. Ini pakai apa nih rencananya? Punya MX. Oke, kenapa pakai punya MX? Emang karena settingan sasisnya udah pakai MX ini. Oh, karena settingan sasisnya udah pakai ya. MX. Terus untuk shock depan nih? Ini punya tabungnya Mio, asnya ini FU dipotong. Oh, FU dipotong. Berarti 26 ya? Iya, as 26. Oke. Okay. Gaya banget dia, keren banget motornya. Pakai Holins. Tapi depannya resin. Jadi ini contoh steering dampernya, ada yang panjang, ada yang pendek. Nanti dicoba yang mana yang cocok untuk motor ini nih. Motornya Tekno Tuner. Di situ. Keren banget nih. Jadi Kohans nih benar-benar mempersiapkan motornya sebaik mungkin. Oke, my friend, setelah tadi kita melihat Tekno Tuner mencoba settingan suspensi yang dari punya motor MX dari Ohlin. Nah, kali ini Kohan mau mencoba untuk suspensi punya sepeda sebenarnya dengan tipe TTX. Alasannya TTX ini dia pakai angin atau pakai air system ya. Jadi untuk mencari settingan ideal yang dimana
Rian Mae juga ingin merasakan motornya itu suspensinya empuk di awal. Jadi waktu di start itu alasannya supaya nahannya itu lebih kuat, lebih empuk lah, lebih dalam gitu. Jadi kita lagi coba-coba nyeting pakai punya sepeda dengan tipe TTX. Oke, my friend, setelah tadi kita melihat Rian Mee mencoba menekan motornya untuk merasakan seberapa empuk suspensi dari air system ini keluaran dari Ohlin, kali ini Kohans yang ingin merasakan dan mencoba perbedaannya, dan dia akan berpikir untuk yang mana yang akan digunakan nanti untuk mendapatkan settingan terbaik dan juga kenyamanan dari Rian Mee. Pokoknya pantengin terus ya, my friend. Oke, my friend, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video baru dari gue. Terima kasih, my friend. Bye-bye.